Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan duduk rumah. Kita kena putuskan rangkaian COVID-19. Okay, guys. Aku Yasin Bro. Bagi siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Yasin Bro akan banyak cerita tentang digital marketing, khususnya Facebook dan YouTube. Okay, hari ni aku nak share lah. Aku first time aku nak buat video view. So, aku nak hampa tengok macam mana aku setting dan video ni aku rekod dulu. Esok lepas 24 jam aku akan share result video ni. So, jom sama-sama kita masuk dalam video. Okay, ni aku dah setting dah wawai. So, first aku klik campaign, aku ambil video view. Kemudian aku ambil off ni, aku off ni sebab apa? Aku nak masuk live asset ni, aku akan guna banyak kali lah. Okay, first aku nak tunjuk apa kepentingan kat sini. First time aku nak test video view, dan dua benda aku nak test adalah age, gender dengan platform device. Aku nak tunjuk apa kepentingan benda-benda tu. Okay, first macam biasa aku hanya target Selangor, aku tak mau besar sangat. Ni pun dah besar 2 juta. Sebab apa? Sebab aku saja buat age 18 ke 65 plus. Sebab apa? Nanti kita akan tengok mana age mana yang paling optimal selepas ni lah. Maksudnya bukan sekarang ni, lepas 24 jam. Kedua, gender aku buah dua-dua orang. Aku nak tengok mana satu paling baloi. Nak tunjuk apa? Kadang-kadang orang tak percaya, so aku tunjuk apa. So untuk detailing target, aku macam biasa aku akan letak married. Sebab yang berkahwin. Sebab emosi okey sikit kot. Lepas tu ni macam biasa lah, Aziz Awang Semang dengan Sibu BBS. Sebab mereka yang paling pioneer dalam Malaysia untuk digital marketing. So aku tak digital marketing, online, social media marketing. Kemudian language aku tak Malay dengan English all. Connection aku tak exclude people who like. Sebab aku nak tarik like masuk lah ni, untuk like barulah. Placement aku saja biar automatic. Dalam ni dia ada device, dia ada dodo mobile dengan desktop. Lepas tu dia tick semua lah. Tak apa, aku biar dulu. Sebab aku nak kena tunjuk kat korang. Kadang orang tak percaya pasal apa ni. Okay, cuma true play ni aku tak tahu lagi. Sebab tu kata ni first time aku buat page video view. So sama-sama kita buat. Aku saya true play, aku biar aku letak kat sini. Dia ada dua jenis, True play dengan ni. Aku tak tahu mana elok, so aku try je dulu. Aku ambil true play dulu. And then ni aku tak payah control budget, aku tak lemah ringgit. Macam biasa lah, siput ads. Okay, so continue. Lepas continue, aku pilih Facebook dengan Instagram aku untuk publish ad ni. And then okay, aku buat create ad. Sebab apa? Aku tak mau bagi ads aku nampak kat competitor aku. Wah, itu key element dia. Kalau use existing, dia akan guna posang create ad, angkat hang seorang je nampak ads ni. Dan bila orang dah terlepas, dah tak nampak boleh, dah tak boleh cari dalam page hang. Lepas tu aku letak ni, aku letak sikit thumbnail. Aku effort sikit lah buat pening pala semasa. Tak tahu lepas dah, kita test dulu. Lepas tu untuk copywriting, aku rasa ni okey, tapi kita tak tahu. Kita test, nama pun testing, pening kepala dan tak tahu nak setting iklan macam mana. Like page ini segera, insyaAllah aku boleh bantu dengan percuma. So kita run sama-sama ni. Aku guna video yang kata aku nak bantu bahas secara percuma tu lah. So lepas run nanti kita tengok. So itu saja kot daripada aku. Kita sambung keesokan harinya. Bye.